Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya Komeng Meja Donat Art. Nah, sekarang masuk ke tahap instalasi kabel lampu ya guys. Oke, simak baik-baik guys. Maaf kurang detail karena keburu-buru guys, tapi pasti kalian sudah tahu ya gimana nginstal kabel lampu downlight. Oke guys, kita cek hasilnya. Berhasil guys, nyala ya guys. Oke, dua-duanya nyala. Berhasil. Oke guys, lanjut. Sekarang kita ke tahap pengeboran buat pintu ya guys. Nah, kita setel dulu bornya, jangan sampai goyang, usahakan lurus ya guys. Oke, sudah lurus. Kita coba, nah, jangan lupa di klem dulu guys biar nggak bergerak ya guys. Pastikan diklem yang kuat ya guys agar tidak bergerak guys. Nah, jarak dari pinggir ke lubang itu 6 mili ya guys. Biar engsel sendoknya bisa masuk guys, ada selah. Oke guys, yang selanjutnya, maaf nggak kelihatan ya, pada intinya sama kayak yang awal ya guys. Sekarang ke bagian tengah guys, jadi kita pakai 3 engsel ya guys karena ini ukurannya 2 meter. Ini hasilnya guys. Dari pinggir ke lubang 6 mili ya guys, atau setengah senti. Oke, sekarang kita ke tahap pembuatan topi ya guys. Istilahnya topi, nanti kelihatan ya guys di lemari displaynya itu seperti topi atas bawah ya guys. Nah, ini dia hasilnya guys.
untuk pintu belum belum jadi ya guys, memang sengaja dibuat terakhir. Oke guys, simak terus videonya guys, jangan sampai ketinggalan. Salam pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.